pagi sambil ngopi, ngerokok di tengah kicau burung, suasana asri, itu nikmat tiada batas. Aviary itu pada saat mulai COVID tanggal berapa ya? Bulan Maret ya kalau nggak salah ya. Nah pas bulan Maret itu kita nggak ada kerjaan, akhirnya iseng-iseng, udahlah sekarang bikin Aviary. Kenapa? Ya itu dia, karena saya itu peternak dan izin peternak itu harus ada apa namanya kandang untuk dilepas ke alam atau trayo ya. Kandang itu memang tujuannya buat dia diliarkan dulu, liar dan kita lepaskan di hutan. Karena itu dia nggak berkembang biak, akhirnya saya baterai-baterai kan buat dia berkembang biak di sana. Jenis-jenis burung ada beo, ada wambi, ada apa namanya pins, jenis pins berarti manyar dan lain-lain sih, sama cica hijau, cica tungko, ada apa lagi ya, murai irian sama kapak tembak. Kandang aviary sih sebenarnya ini masih kurang tinggi ya. Ini 4 meter tingginya. Ini 6 kali, kalau nggak salah 15 lah, kurang lebih. Kalau kita beternak, kan butuh kenyamanan. Sama lah, burung juga seperti itu. Buatkan apa relaksasinya, air mancur walaupun jelek gitu kan, tapi dia senang tuh tiap siang atau sore mandi juga tuh burung di sana. Biar nggak apa ya boring sama kandang, jadi hiaslah ada landscape-nya, walaupun asal-asalan tapi dia kelihatan hijau. Yang utama itu bersih, hygiene lah ya. Burung juga sehat, tetap walaupun dilihatkan, tapi tetap ada dikasih vitamin pada
ada jangkriknya sih, biar dia nggak ada apa namanya overdosis sih. Worry juga waktu apa namanya waktu pertama-tama, makanya dikasih apa namanya anti maling si Hermes gitu kan, supaya kenapa satu ya maling, dua tikus, tiga kucing, sama ya itu dia lebih kuat lah ya kalau pakai Hermes, kalau kita pakai jaring aja dia nggak kuat juga. Waduh, nikmatnya pagi-pagi sambil ngopi, ngerokok di tengah hijau burung, suasana asri, itu nikmat tiada batas, nggak ada harganya. Top banget.